السلام عليكم ورحمه الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على امور الدنيا والدين والصلاه والسلام على سيد الانبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله، الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عدد كل حرف كتب يكتب أبد الآبدين ودهر الداهرين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. نويت التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والمذاكرة والتذكير والإفادة والاستفادة والحث على تمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه من الله تعالى Memasuki Pembahasan yang kedua. Dari najis menjadi suci karena perubahan. Setelah yang pertama yaitu khamar ketika menjadi cuka dengan sendirinya. Dan kita sudah bahas sedikit banyaknya di pertemuan yang yang lalu. Kali ini pembahasan yang kedua yaitu wajil dul maitati idha dan kulitnya bangkai idha jika disama hewan itu ada dua macam ada hewan yang makul boleh dimakan ada hewan yang gairu makul tidak boleh dimakan. Yang makul boleh dimakan dengan penyembelihan yang sah. Baru hewan itu yang dimakan boleh dimakan. Adapun yang gairu makul. Yang tidak boleh dimakan sekalipun disembelih sesuai syariat, maka tetap tidak boleh dimakan. Karena memang asalnya oleh makul tidak boleh dimakan. Adapun hewan yang makul yang boleh dimakan, bila disembelih tidak sesuai dengan syariat. Atau mati dengan sendirinya, maka hewan itu dinamakan dengan maitah bangkai. Saya ulangi, hewan yang boleh dimakan bila disembelih tidak memenuhi syarat penyembelihan, atau mati dengan sendirinya, maka hewan yang boleh dimakan ini menjadi bangkai. Kalau menjadi bangkai maka tidak boleh dimakan sesuai firmannya Allah Subhanahu Wa Taala in nama alaikumul ma'itata ya, diharamkan atas kalian al ma'itata yaitu bangkai. Lah nah, kalau bangkai maka dagingnya tidak boleh dimakan sekalipun sedikit akan tetapi kulitnya bisa dimanfaatkan. Bukan untuk dimakan. Kulitnya bisa dimanfaatkan tapi bukan untuk dimakan. Melainkan digunakan yang lainnya selain dimakan. Dibuat sabuk, dibuat sandal, dibuat jaket atau yang lain sebagainya yang penting bukan dimakan. Nah. Kapan boleh dimanfaatkan kulitnya bangkai dari hewan yang boleh dimakan atau hewan yang tidak boleh dimakan setelah disama. Setelah disama. Lah menyamak itu bagaimana? Menyamak itu apa? Ya. Menyamak itu adalah nazul fadolat. Menyamak itu adalah Naz'ul Menghilangkan al yang tersisa hmm. Tersisa di mana? Yang menempel Yang ada pada kulit Dengan apa? Menghilangkan Yang menempel pada kulit Semisal bulu Gaji dan semisalnya Dengan apa? bihirif Dengan sesuatu yang ketir Walau najisan sekalipun yang ketir itu adalah najis, dikatakan selesai daripada menyamak. Itu bagaimana? Dikatakan selesai daripada menyamak kalau disiram air atau dicelupkan ke air, tidak rusak kulit tersebut dan juga tidak menimbulkan bau. Jadi berarti selesai di sama. Jadi kulit yang sudah disama dan bersih dari penyamakan itu ketika dimasukkan air atau disiram ke air tidak busuk dan tidak rusak. Hmm. Herif itu ketir. Ketir itu seperti apa? Uh, kulitnya delima. Kulit delima. Huh? Kulit delima itu ketir. Lah itu bisa untuk me digunakan untuk me menyamak. Dari mana hadisnya atau dalilnya? Rasul s.a.w., alaihi wasallam Pernah mendapatkan bangkainya kambing. Lalu diberikan oleh Rasulullah kepada budaknya Maimunah. Dan Nabi berkata kepada budaknya Maimunah, "Hal lantafa'tum bijil diha Hah? Coba kamu manfaatkan kulitnya. Katanya budaknya Maimuna Innaha najisah Atau innaha maitah Sesungguhnya Kambing ini maitah ya Rasulullah Bangkai Lalu Lambi menjawab Innama haruma akluha Hanya saja makannya yang diharamkan Makan diharamkan Tapi kamu bisa memanfaatkan kulitnya Kalau dagingnya sudah jelas tapi kulitnya bisa dimanfaatkan bukan untuk makan melainkan untuk yang lain dari hadisnya Rasulullah SAW juga di Imam Muslim dari Abdullah bin Abbas beliau mendengarkan daripada Rasulullah SAW Nabi bersabda idha dubiqal ihabu fakot jika disama al ihabu kulit Fakat tahura maka kulit tersebut menjadi suci. Ihab itu kulit sebelum disamak. Kalau setelah disamak namanya adim. Ihab kulit sebelum disamak. Adim kulit setelah disamak. Tapi kedua-duanya sama di dalam satu arti yaitu jilid kulit. Nah. Tak ulangi lagi. Bangkai kulitnya bisa menjadi suci setelah disama, baik dari hewan yang boleh dimakan ataupun hewan yang tidak boleh dimakan. Karena bangkainya hewan yang boleh dimakan itu najis begitu juga hewan yang tidak boleh dimakan bangkainya najis sekalipun matinya dengan disembelih menurut apa menurut syariat atau sesuai dengan persyaratan walaupun karena apa Hewannya tidak boleh dimakan semuanya tidak bisa kita ambil kecuali kulitnya dengan menghilangkan apa yang menempel pada kulit seperti gaji dan bulu menghilangkannya dengan sesuatu yang ketir seperti kulitnya delima baik yang ketir tadi itu suci ataupun na, najis boleh ya. dengan dalil hadisnya rasulullah tadi itu halan ta'fak bir jildiha ya. kalu inna hamaita inna haruma akluha dalam riwayat yang lain idazu bigal jildu atau ihabu fakot tahuro Nah kalau sudah disamak, samaknya itu sempurna atau tidak itu bisa diketahui dengan apa? Ketika disiram air atau dimasukkan ke air. Kalau busuk, rusak, bau, maka penyamakannya salah dan tidak sempurna. Kalau nggak busuk, nggak rusak, merata, sempurna. Eh nah, jaket-jaket dari kulit disiram nggak rusak. Apakah bau? Nggak bau. Hilang sudah. Kenapa? Sudah di sama. Kalau sudah di bagaimana? Kalau sudah di maka hukumnya seperti baju yang terkena najis. Walaupun alat atau bahan untuk menyamak suci. Bahannya untuk menyamak suci. Seperti kulitnya di lima, suci. Tapi kulitnya apa? Kulitnya bangkai najis. Lah ketika kulit delima ini tadi kita gunakan untuk menyamak kulitnya tetap najis. Apalagi bahan untuk menyamaknya sudah najis. Maka tidak, eh, maka tetap hukumnya kulitnya itu seperti baju yang terkena najis. Siapa? Ya, ya perlu disiram. Nanti ada caranya itu, menghilangkan najis Di pembahasan berikutnya Caranya menghilangkan najis disiram Untuk mensucikan Lah yang suci daripada kulit itu Apakah Hanya bagian luar Bagian dalam tidak nah, Dari kulit tersebut Kalau sudah disama Yathur zahiruhu Wabatinuhu Zahirnya dan batinnya suci Zahirnya nah, dan batinnya suci. Lah kita bisa tahu zahir dan batin dari mana? Mana yang dikatakan zahir? Mana yang dikatakan batin? Zahir itu menurut Imam Ibnu Hajar malakohudabir, ya, yang berhadapan atau yang disamak oleh orang yang menyamak. Itu menurut Imam Ibnu Ajar. Adapun batin itu yang tidak terlihat nah. depan dan belakang, bukan. Tapi tengah-tengah. Nah. Ini, ini misalnya kulit, ini kulit. Berarti ini dan ini dohir. Nah. Batin yang di dalam, di batin. Menurut Imam Ibnu Hajar, tapi kalau menurut Imam Ramli, itu menurut Imam Ibnu Hajar, dohir yang disama atau bagian luar ya. ya. Tapi kalau menurut Imam Ramli, ini semuanya dohir menurut Imam Ramli, ya. menurut Imam dan yang batin yang nggak terlihat sudah, yang tidak terlihat sama dengan yang dikatakan oleh Imam Ibnu Hajar. Nah itu suci kedua-duanya. Zahir batinnya suci sudah. Suci tapi bukan bisa untuk dimakan ya. Suci untuk dipakai. Suci untuk dipakai. Nah, dibawa untuk sholat nggak masalah. Nah, Karena apa? Sudah suci doher dan batinnya. Itu kulit. lah terus kalau rambut. Atau bulu. Bagaimana? Nah. Amma sya'rul ladhi alal jilid Adapun rambut atau bulu yang ada di kulit Falayat huru biddabri Bulunya tidak bisa suci dengan yang disama Tetap najis Illa in kana kalilan Falayat huru taba'an lahu inda ibn Hajar Akan tetapi kalau sedikit Menurut Imam Ibnu Hajar Itu sucinya katut kulitnya Di rambut tidak bisa suci dengan disama. Akan tetapi bila bulunya atau rambutnya itu sedikit, maka katut suci dengan kulitnya menurut Imam Ibnu Hajar. Tapi kalau menurut Imam Ramli tidak suci, tetap najis akan tetapi dimaafkan bila sedikit. Beda ya, suci ngikuti kulit, sama tetap najis tapi dimaafkan beda. Nah, jadi kalau menurut Imam Ibnu Hajar suci mengikut kulit. Kalau sedikit suci mengikut kulit. Ya. Tapi kalau menurut Imam Rauli tetap najis tapi dimaafkan. Kalau sedikit Lah ya. itu kulit semua binatang yang boleh dimakan ataupun yang tidak kecuali kulitnya anjing babi atau keturunan keduanya sekalipun dengan binatang yang suci nah sekalipun dengan binatang yang suci nggak akan bisa suci dengan disamak jelas ya tidak akan bisa suci dengan disamak kulitnya anjing kulitnya babi sekalipun bangkainya dan tidak bangkainya pun tidak bisa di atau peranakan keduanya peranakan keduanya itu berarti apa pernikahan antara anjing dengan babi atau anjing dengan kambing atau yang lain sebagainya begitu juga babi dengan anjing atau babi dengan kambing dan lain sebagainya tetap peranakan keduanya dari keduanya itu kulitnya tetap najis Ya, dan tidak bisa suci dengan di sama. Adapun selain anjing, selain babi dan keturunan dari keduanya, peranakan dari keduanya ini bangkainya kulitnya bisa kulitnya bangkainya bisa menjadi suci dengan di di sama. Hmm. Itu yang kedua. Kali ini yang ketiga yang terakhir. Yang ketiga adalah wamal soro hayawanan yang menjadi hewan dari buah-buahan ataupun dari binatang kemudian menjadi hewan seperti apa set set dari buah-buahan ada set dari binatang ada set lalu menjadi hewan tadinya ada nggak ada kemudian menjadi hewan itu suci walaupun dari anjing atau babi. Ya, walaupun dari anjing dan babi. Menurut cendikiawan dalam madhab Imam Musyafi'i, ulama dalam madhab Imam Musyafi'i, hewan tersebut itu makhluk konfiha, tercipta di dalamnya. Ya. Laminha bukan dari bagian daripada hewan itu. Jadi bukan dari bagian tapi tercipta darinya, tercipta di dalamnya. Jadi berarti apa? Muncul, muncul. Bukan dari bagian, bagian dari sesuatu itu, tapi tercipta di dalamnya. Makanya suci, set itu suci, walaupun dari hewan yang najis. Itu yang ke ketiga. Ya mudah-mudahan apa yang sudah kita bahas ini manfaat buat kita. Dan mudah-mudahan kita diberi oleh Allah kefahaman dengan kefahaman ini Allah Subhanahu taala memudahkan kita mendapatkan kemuliaan darinya. Amin Allahumma amin Rasulullah warahmatullahi alaihi wasallam Muhammadin